salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Bualemo, kami sebut nama beliau Bapak Dr. Deterandus Hendriwan MSI. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bualemo atau yang mewakili. Yang terhormat Komandan Distrik Militer 13-16 Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Asisten 2 Setda Bualemo, kami sebut nama beliau yang terhormat Ibu Haja Patlina Pedungge SPD SH MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bualemo atau yang mewakili. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo serta para camat sekabupaten Bualemo dan kepala desa sekabupaten Bualemo serta seluruh undangan yang saya banggakan. Selamat pagi hadirin sekalian, selamat datang pada kegiatan Gerakan Masyarakat Pencanangan Pemasangan Tenda Batas atau Gemapatas sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun anggaran 2023 dan penyerahan sertifikat tahun anggaran 2022. Alhamdulillah alamin, puji syukur mari kita panjatkan atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga atas karunia kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Gemapatas dan penyuluhan PTSL tahun anggaran 2023 dan penyerahan sertifikat. Untuk itu dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seraya melepaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim dimulai. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, untuk lebih lancarnya dan berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Arfan Mu'tal SH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohonkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran. Izinkan kami membawakan doa secara Islam bagi agama yang dimohonkan untuk menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabillah amma ba'd. Ya Allah yang maha agung, kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu. Atas berkat rahmat dan inayahmu, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Semoga rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridhomu. Ya Allah, dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah pelaksanaan kegiatan ini sebagai ibadah dan pengabdian kami. Amin. Agar dapat berkontribusi dan untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari segala bentuk persoalan pertanahan. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, kami sangat menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami dan para pemimpin kami, karena Engkaulah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo, kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Abdul Manan SSIT. Kepada Bapak kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasanya lah hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk sama-sama hadir di
tempat ini dalam rangka pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas di Kabupaten Bualemo. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat Nabi sampai kepada kita yang masih setia dan melaksanakan surat Nabi. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Bualemo Cilomutas, yang kami hormati Bapak Kapolres Bualemo atau yang mewakili Kodim 1316 Bualemo, yang kami hormati Ibu Asisten 2 lingkungan Pemda Kabupaten Bualemo, Bapak. Kegiatan gerakan pemasangan tanah batas ini merupakan langkah kami dari BPN di dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hak batas tanahnya harus pasti siapa pemiliknya, harus pasti siap berapa ukurannya. Bapak Ibu yang terhormati, seiring dengan kegiatan PTSL yang sudah 17 kemarin, dari estimasi bidang tanah yang ada di lapangan Bapak Ibu, Pak, khususnya Bapak Ibu kepala desa, banyak yang ketika pengukuran dipasang patok batas, setelah itu kami lihat tidak lagi batasnya, Pak. Nah, ini akan berdampak kepada masalah sengketa batas di kemudian hari, karena saat ini sudah beberapa masyarakat melaporkan adanya sengketa batas, yang khusus sudah di Polres juga sudah dilaporkan ada persoalan sengketa batas, padahal itu hanya tante dan ponakan saja, tapi karena sudah saling mengklaim itu batasnya, akhirnya lapornya sampai ke Polres. Kemudian aset tenda juga, Pak, banyak juga yang sudah mulai diklaim oleh masyarakat. Kami berupaya, contoh Pak, kami berupaya menyelesaikan aset tenda rumah sakit, tapi beberapa kali setiap diukur berubah lagi batasnya, Pak. Ini Ibu Has, Pak Perkin, ini yang sedang kami tangani, insya Allah bisa diselesaikan, tidak sampai ke Polres. Makanya kami mengajak seluruh masyarakat, terutama Bapak Ibu Kepala Desa, untuk mengawal tanah batas. Karena kalau tanpa dikawal Bapak Ibu Kepala Desa, pasti akan timbul sengketa di masyarakat. Dan yang pertama dicari masyarakat pasti Kepala Desa. Ya. Dan yang kami tahu, di dunia ini mungkin cuma dua hal yang paling banyak masalah. Kalau bukan hutang, tanah, Google, itu yang banyak masalahnya. Ini makanya ini kami gerakan supaya Bualemo insya Allah aman dari sengketa batas, Pak. Anti cekcok, anti caplok. Kalau ini aman, saya pikir investasi akan lebih banyak di Bualemo, karena mereka menganggap berinvestasi di Bualemo aman, karena tidak ada cekcok lagi, tidak ada lagi sengketa batas. Ini juga untuk mendukung program pemerintah bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Untuk pulih lebih kuat, bangkit lebih cepat, bukan bangkit lebih kuat. Kalau bangkit lebih kuat, ibu-ibu yang paling senang. Cuma bangkit lebih cepat, itu yang jadi itu kami di dalam mendukung semua kegiatan program pemerintah. Bapak-Ibu yang kami hormati, Pak Bupati yang terhormat, untuk PTSL di tahun 2022 kemarin kami alhamdulillah sudah menyelesaikan sertifikat 3.157 PTSL, 40-nya adalah aset pemerintah Kabupaten Bualemo. Kemudian untuk kredit kami sudah menyelesaikan sejumlah 1.597 bidang sudah selesai. Kami setelah acara ini minggu depan kita akan jadwalkan untuk penyerahan sertifikat kepada masyarakat, dan hari ini kami akan serahkan secara simbolis dua sertifikat. Yang pertama aset pemerintah berupa tanah lokasi pembangunan kantor perpustakaan Kabupaten Bualemo. Kemudian sertifikat tanah wakaf tanah masjid keramat yang sudah beberapa puluh tahun tidak pernah selesai
alhamdulillah bisa kami selesaikan tahun kemarin, Pak Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan ini juga kami meminta kesediaan Pak Kajari, Pak Kapolres, sama Pak Dandim untuk memberikan edukasi, memberikan ilmu kepada kita semua, karena saya tahu banyak kepala desa yang masih baru, Pak. Jadi biasanya masih baru itu masih belum begitu mahir. Begitu juga Bapak Camat. Nah, saya berharap di dalam pembuatan surat-surat tanah nanti, Bapak Ibu kepala desa tidak terjerumus ke dalam praktik mafia tanah. Makanya Pak Kajari, Pak Kapolres, kami mohon di dalam memberikan ilmu-ilmu itu supaya jangan berdasarkan membantu masyarakat, hanya kita sendiri yang terjebak di dalam praktik tersebut. Karena selama ini ketika ada sengketa tanah di pengadilan, pasti yang di desa yang turut tergugat itu yang pertama pasti kepala desa, yang kedua Pak Camat, yang ketiga BPN. Saya tidak mau lagi seperti itu, makanya kita tinggalkan sama-sama nanti konsultasi dengan Bapak-Bapak Kajari, Kapolres, dan Pak Dandim. Saat kita memahami dan insya Allah kita semua terhindari dari praktik mafia tanah. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Bupati dalam kesempatan ini dapat memberikan sambutan, arahan, sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah di Kabupaten Walemo. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan satu, kami dari Kementerian dari BPN Walemo khususnya Pak, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dandim yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan fasilitas yang ada di Kodim 1316 Walemo. Karena sebenarnya kami sudah akrab, karena pertanahan dan pertahanan tidak beda jauh, cuma beda pindah huruf N-nya. Dan menteri kami juga adalah mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Hadi Cahyanto. Jadi terima kasih Pak Dandim, insya Allah kami dari Pertikal akan tetap bersinergi di dalam menyelesaikan semua program yang ada di Kabupaten Walemo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat bupati Kabupaten Walemo, kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Dr. Detrandus Henriwan MSI kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati ya, teman-teman Forkopimda, Bapak Kajari, ya, terima kasih banyak sekali dan ya. Pak Dandim 1316 luar biasa ini. Sinergi sekali hubungan tadi antara pertanahan ya, dengan pertahanan dan pertahanan dan pertahanan. Beda-beda tipis maksudnya. Ini sinergi sekali, ini luar biasa ya. Teman kami yang mewakili Kapolres, Bu Mas Dua, ini luar biasa. Kacamatanya besar sekali. itu bakat itu bakat ya, otomatis ya. ya. Pak Kadis PU, Kadis Berkim ya, ini Pak Pana, terus Pak Anang ya, Karsipan tadi udah tadi informasi dari Pak Kankan pertanahan udah selesai tuh ya, Karsip apa gedung arsipnya dan arsip. Kemudian nih teman-teman camat ya, teman-teman camat pas sekali ada di sini. Mbak Camat, Ayahanda, luar biasa kompak, pintar sampai oleh Pak Kakan, ya, ini memang ujung tombak, ya. Jadi segala Ayahanda, Pak Camat, dan tokoh masyarakat,
hal seperti inilah yang kita harus bersinergi terus kita pertahankan sebenarnya. Karena Bapak Jalian, kalau sudah kondisi kondusif itu semua penyelenggara bendera bisa berjalan baik dan lancar. Dari Kandin, Polres, Kecamat berkolaborasi bersinergi dalam penyelenggara bendera ini, dan ya sertifikat untuk masyarakat terkait tanah ini sudah baik, yang belum mungkin kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan semua kegiatan ini, game batas gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, pasang patok anti cecok, anti caplok. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkah bagi kita semua dan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat aset Pemda. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bualemo, dan sertifikat tanah wakaf dalam hal ini diserahkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bualemo kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, kepada Bapak Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama kami undang untuk maju ke depan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bualemo. Bakakan. Kita berikan aplaus yang sangat meriah. Bakakan. Dan bakakan. Selanjutnya ya, dalam foto bersama tentunya. Dan Bapak Ibu undangan masih tetap berdiri sejenak di depan di panggung utama. Bapak Ibu, selanjutnya penyerahan sertifikat tanah wakaf dalam hal ini diserahkan oleh Bapak Bupati Bualemo kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo atau yang mewakili. Ibu. Yang sangat menarik adalah temanya Bapak Ibu, Gema Patas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Dan yang paling menarik dan sangat-sangat unik adalah pasang patok anti cekcok, anti caplok Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kita tahu bersama di tahun-tahun kemarin, untuk masalah tanah ini sangat terawan Bapak Ibu, sampai berakhir di sel tahanan. Jadi segera ditindaklanjuti untuk pemasangan batas patok masing-masing tanah Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati, untuk seremonial acara Gema Patas Gerakan Masyarakat pemasangan tanda batas dengan pasang patok anti cekcok, anti caplok, hari ini tanggal 3 Februari 2023, seremonial acara kita tutup bersama dengan melepaskan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan